Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudi Herianto Adinugroho pada hari Rabu 3 Mei meninjau Pospam Gerbang Tol Cikupa, Pospam Jayanti, dan Pospam Asam Cikande yang merupakan perbatasan dari wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tujuan peninjauan tersebut guna mendukung program pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021. Operasi pengamanan Lebaran ini dilakukan guna mencegah masyarakat yang nekat melakukan mudik Lebaran. Bapak Kapolda melaksanakan kegiatan pengecekan, kegiatan siapan pos penyekatan di wilayah hukum Polres Tangerang maupun di wilayah hukum Polres Serang Kabupaten. Dan beliau tadi meninjau lokasi penyekatan di gerbang tol Cikupa. Kemudian juga saat ini beliau juga baru selesai berkunjung di wilayah Kecamatan Jayanti. Larangan mudik ini diberlakukan bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang masih meresahkan, ujar Kapolda saat diwawancarai. Rudi Herianto menyatakan kesiapan Polda Banten dalam melakukan pospam mudik Lebaran sudah 80%. Polda Banten mendirikan 19 pospam guna mencegah masyarakat yang melakukan mudik Lebaran. Dari Banten, Tim Liputan melaporkan.